Halo, selamat pagi sahabat Mini Garden. Jadi kegiatan di pagi hari ini kita bikin lubang tanam gorengan tuh untuk pepaya California. Oke, ini sahabat saya Aris Pranata, TikToker. Jadi kita ngopi dulu guys, sebelum aktivitas kita ngopi-ngopi dulu ya. Biar tenaganya mantap. Ya enggak? Biar jos gandos lah. Oke, gitu, ikuti terus kegiatan hari ini guys ya. Kanjeng. Nah, ini menu kita hari ini guys, makan-makannya gorengan ada apa nih namanya nih? Apa nih? Gado-gado ya. Bakwan ya, bakwan. Ini kopi. Walaupun di kebun guys, kita masih pakai avocado guys ya. Biar keren guys ya. Oke guys, cara membuat lubang menggunakan cangkul ya. Dengan cara melingkar. Seperti apa kejadiannya, bagus atau tidak. Ini menggunakan cangkul lah. Supaya rapi. Oke, untuk kali ini kita menggunakan dodos ini. Bagaimana perbandingannya dan kerapiannya seperti apa? Sini, sebelah sini. Sini duduk. Oke, ini yang kedua ini dengan cara menggunakan dodos ya. Kita buat lubangnya dengan secara melingkar. Itu caranya, guys. Oke, kita bongkar menggunakan ini guys ya. Ini serok untuk nasi itu. Oke, dalamin sedikit lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Membuat lubang dengan menggunakan dodos. Lalu yang sebelahnya membuat lubang dengan menggunakan cangkul. Untuk kerapiannya silakan komen ya guys ya. Masalah kerapiannya atau penggunaan alatnya itu disesuaikan dengan selera ada, selera aja. Mau menggunakan dodos atau cangkul ya. Oke. Silakan di komen di bawah biar kita bisa sharing guys ya. Terima kasih. Halo guys, kita makan siang dulu guys. Oh, mantap ini guys, makan padang. Apa itu guys, ikan apa itu guys? Ikan liu. Oh, ikan liu ya. Halo, kau mantap bu. Mau cetunya pepto sopan ini telur nandrese telur ini. Nah, ini menu kita hari ini guys. Ayo. Lengkap, ada taluhnya. Ada telur, ada ceker, ada ikan balido. Oh, mantap. Ini tadi ini. Kayu agung. Oh, mantap toh. Ini. Pasukan enggak berani lapar nih. Oh, mantap. Oke, guys.
pekerjaan kita buat lubang tanam untuk upaya California udah selesai. Jadi saatnya istirahat dulu ya, karena hari udah sore, kita mau pulang. Tapi sebelum pulang kita mau makan pepaya kalina dulu ini guys. Mantap gak guys? Udah merah guys. Akan terjadi guys. Mantap gak guys? Guys. Luar biasa guys. Mantap guys. Jangan lupa saksikan kegiatan kita selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya kita akan bikin apa? Kita akan isi lubang dengan kohe ya. Jangan lupa saksikan terus. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya biar kita bisa berbagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.